Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat channel Doa Barokah dimanapun anda berada, yang lagi menonton channel kami, semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberi kesuksesan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Doa Barokah yang dirahmati Allah, di video kali ini kami ingin berbagi amalan untuk membuat azimat. Mumpung sekarang ini adalah bulan Muharram pada malam Jumat, azimat ini sahabat khasiatnya sangat dahsyat sekali untuk kekebalan kulit dan tulang kita. Jadi apabila kita menghadapi senjata tajam atau senjata apapun, sehingga kalau terkena bisa melukai badan kita atau melumpuhkan badan kita, dengan azimat ini insya Allah sahabat tidak akan mempan dari senjata apapun, walaupun itu senjata tajam ataupun senjata tumpul seperti besi atau berupa pentungan atau berupa celurit ataupun berupa pokoknya segala senjata tajam. Insya Allah kalau memakai azimat ini anti tembak sahabat ya. Amalannya sangat gampang sekali cara buat azimatnya, cuman yang disulitkan itu sahabat kalau sahabat tidak bisa menulis bahasa Arab. Kalau tidak bisa menulis Arab ini yang agak kesulitan, tapi ada kesempatan untuk menyuruh anaknya yang bisa, mungkin anaknya mondok atau sekolah madrasah, bisa disuruh dituliskan. Tapi anaknya juga nanti yang mengikuti syarat-syarat yang telah kami tentukan yang ada di video kali ini. Tapi syaratnya tidak begitu sulit sahabat, tidak memberatkan sama sekali, tidak butuh puasa, tidak butuh mutih, tidak butuh dibaca secara istiqomah. Cuman amalan ini tulisannya agak banyak, campuran-campuran atau gabung-gabungan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir sahabat. Kalau seumpamanya sahabat ingin mengamalkan tapi tidak bisa menulis bahasa Arab, bisa menyuruh anaknya, tapi anaknya nanti atau saudara-saudaranya, tapi suruh dia itu di atas jam 12 malam untuk menulis azimatnya, kemudian harus mempunyai wudhu, kemudian setelah wudhu sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, setelah sholat hajat 2 rakaat membaca suratul Fatihah, surat Al-Fatihah yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian yang ketiga kepada orang tua sahabat, kemudian yang keempat Fatihah kepada guru-guru sahabat. Kalau seumpama anaknya itu masih kecil tapi bisa untuk menulis bahasa Arab, asalkan ada contohnya, nanti di video ini ada contohnya sahabat ya. Jadi bisa di screen, kemudian nanti bisa disuruh ke anaknya mengirim Al-Fatihahnya atau sholat 2 rakaatnya, sholat hajatnya. Kalau emang tidak bisa menulis bahasa Arab, bisa menyuruh anaknya, kemudian sahabat yang sholat 2 rakaat bersama anaknya, setelah itu Fatihahnya dipimpin oleh sahabat, kemudian suruh menulis anaknya. Sahabat bisa duduk di samping anaknya untuk membimbing atau menyaksikan anaknya ketika menulis azimat ini. Lebih-lebih apabila sahabat bisa menulis azimat ini dengan berbahasa Arab, intinya sahabat bisa menulis Arab, itu lebih bagus lagi. Azimat ini boleh dipakai siapa saja, saudara sahabat atau kerabat-kerabat sahabat, apabila membutuhkan boleh azimat ini dipakai selain sahabat, walaupun sahabat yang menulisnya. Insya Allah apabila sahabat mengamalkan amalan ini atau membuat azimat ini akan kebal dari senjata apapun. Baik, kami langsung bacakan bacaan azimatnya yang wajib ditulis di kertas yang putih atau di kain yang putih. Selamat menyaksikan sahabat untuk bacaan azimat yang khasiatnya mengandung ilmu kekebalan dari senjata apapun. Bismillahirrahmanirrahim. ثور قيوم طاروا أيفا أنتفال أن جلوس إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Wabilhaqi anzallahu wabilhaqi nazala wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وجعلنا السماء سقفا محفوظا وكنا لهم حافظين وربك على كل شيء حفيظ وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وعندنا كتاب حفيظ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ إن كل نفس لما عليها حافظ يا حافظ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik sahabat, seperti itu bunyi dari azimat, tulisan azimat yang wajib sahabat tulis, yang khasiatnya untuk kekebalan dari senjata apapun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Akhirun dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.